Maaf, Mbak. Tenang, Mbak. Walaupun rambut saya gontor, tapi insya Allah saya bukan orang jahat. Nomor bangku saya ada di sini. Mbak mau dekat jendela atau tetap di sini? Saya dekat jendela saja, Mas. Ya udah, silakan. Tasnya saya geserin, Mbak, ya. Lepaskan dia. Saya sama semua penumpang di sini tidak akan ngapa-ngapain, Mas. Lepas. Apa-apa kan? Alhamdulillah saya enggak apa-apa. Mas ini Mas biluka saya balut supaya darahnya mampet. Ya, biar saya sendiri. Terima kasih, Mbak, ya. Mas enggak apa-apa. Cuma luka kecil. Terima kasih ya, Mas. Kalau enggak ada Mas tadi, mungkin saya sudah dilukai oleh penjahat yang tadi. Oh iya, Mas mau ke mana? Saya mau ke Kediri, menyantri di sana. Subhanallah. Saya juga santriwati di Tahfiz Manabil Quran Pekalongan. Dulu waktu SD saya pernah nyantri Ramadan di sana. Atas bantuannya di kereta tadi. Kalau bisa, hari ini juga langsung dibawa ke dokter ya, Mas. Nggak apa-apa, Mbak. Luka kecil kok ini. Mbak mau kemana sekarang? Pulang. Pagu Kediri. Kemarin saya dapat kabar kalau abah saya wafat, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya terpilas sengkawa, Mbak. Terima kasih, Mas. Oh iya, saya Samsul Hadi, Mbak. Saya Zidna Ilma. Panggil saja saya Zizi. Zizi, ya. Mas, saya sudah dijemput. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sabar, ya. Terima kasih. Saya bawa kantong. Iya. Iya, mari. Silakan. Mas, sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kini cintaku pergi, tinggalkanmu, elakkanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali saat ini. Ku alami, ku lewati. Dalam hati cintaku berdoa padanya. Ini Pak Kiai, orang yang kami cari-cari, pencuri yang selama ini menjarah barang-barang milik santri. Akhirnya bisa tertangkap oleh santri bagian keamanan. Siapa jenengmu? Samsul. Samsul Hadi, Pak Kiai. Nama yang sangat bagus. Benar kamu yang mencuri? Nggak, Pak Kiai. Masih tidak mau mengaku? Udah jelas-jelas kamu tertangkap basah membongkar lemari si Burhan. Di kamar itu sudah dua orang yang kehilangan uang, Pak Kiai. Benarkah kamu yang membuka lemari Burhan? Benar, Pak Kiai. Tapi bukan untuk mencuri. Bukan untuk mencuri. Lantas untuk apa? Kamu benar nih mau traktir aku? Oh, jelas. Burhan selalu menepati janji. Alhamdulillah. Sul. Dompetku ketinggalan. Kamu tolong ambilin ya, di lemari. Aduh, kenapa kamu saja ngambil sendiri? Aduh. Tolonglah, aku masih ada urusan. Ditunggu orang tuh di sana. Ya iyalah. Tolong ya, Sul. Ya. Kalau Burhan ada di sini sekarang, pasti dia akan menjelaskan semua. Bapak saya nggak bersalah, Pak Kiai. Panggil Burhan. Burhan ada. Nah, ini Pak Kiai, Burhan, Pak Kiai. Burhan, tolong bilang sama mereka semua. Kalau kamu yang minta aku untuk ngambil uangmu di lemari. Tolong, Burhan. Burhan, kamu harus jujur. Karena kejujuran mendatangkan kebaikan. Dan kedustaan mendatangkan petaka.
Apa benar kamu meminta Samsul untuk mengambilkan uang di lemari? Saya harap kamu mengatakan yang sebenarnya. Tidak benar, Pak Kiai. Tega kau. Tega kau, Pur. Kamu ini Santi atau bajingan? Ajal kau. Diam kau, Malik. Kau yang jelas bajingan, bukan aku. Falyakul khairan auliyasmu. Jaga ucapan kalian. Sumpah demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, Pak Kiai. Biar laknat Allah menimpa saya jika saya berdusta, Pak Kiai. Burhan, Samsul sudah berani bersumpah. Kamu juga harus berani bersumpah bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Kalau tidak, maka kamu yang bersalah. Kamu akan dapat hukuman atas kedustaanmu. Sebab kedustaanmu itu telah mencelakakan orang lain. Jahat akan melakukan apa saja untuk menutupi kejahatannya, Pak Kiai. Baiklah. Saya bersumpah bahwa apa yang baru saja saya katakan adalah benar. Jika saya berdusta, saya siap menerima laknat Allah. Burhan! Burhan! Kamu ingat, Burhan! Allah tidak buta! Allah tidak tuli, Burhan! Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami memutuskan bahwa saudara Syamsul Hadi terbukti bersalah melakukan kejahatan pencurian yang dilarang oleh agama dan melanggar tata tertib pesantren. Karenanya ia dikeluarkan dengan tidak hormat dari pesantren. Dengan sebelumnya dilakukan takzir, yaitu penggundulan, untuk dijadikan pelajaran bagi santri lainnya. Sudah, tenang. Assalamualaikum. Pak Bambang, dari mana ya, Pak? Oh, sebentar ya.
Assalamualaikum. Ya, ya betul. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak tidak tahu diri. Apa masih kurang aku memberi kamu uang saku? Kurang uang tinggal minta. Kenapa mesti jadi maling? Saya harap ini pelajaran bagi kamu, Sul. Dan setelah ini, semoga kamu bisa berubah. Karena saya melihat kamu masih punya potensi untuk baik dan maju. Pak Kiai, panjenengan ini belum melakukan tabayun yang sebenarnya pada saya. Kalian semua, kalian sudah memutuskan hukuman untuk saya dengan semena-mena. Ini kezoliman. Suatu saat kalian akan tahu siapa sebenarnya maling itu. Dan saya tidak akan memaafkan dosa kalian semua ini sebelum kalian mencium kaki saya. Masih berani kurang ajar kamu? Ayo pulang! Ayo pulang! Pulang! Sejak awal Bapak tidak setuju kamu itu mondok. Kamu itu pintar matematika, mau ambil ekonomi. Masuk pesantren bukannya jadi mubalig yang baik, malah jadi maling. Coba saja kalau kamu berani maling di sini. Sudah tepat-tepat takut dulu kamu dari dulu. Wes, Rozak Ahmad. Sudah, kasihan adikmu. Sumpah demi Allah, Pak. Aku ini cuma korban fitnah. Aku tidak pernah mencuri di pesantren atau dimanapun. Wallahi, Pak, demi Allah. Kamu bohong, Samsul. Kamu bohong. Cukup, Mas. Kasihan, Mas Samsul. Kamu diam. Tidak usah ikut-ikut. Tidak perlu belain maling. Biar dia merasakan sendiri akibat perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, jika keluarga hamba tidak percaya lagi pada hamba, apalah arti hidup di dunia ini, ya Allah. Ada apa, Nak? Mas Samsul sebaiknya pergi ke dokter. Kamu tidak percaya kan kalau Mas mencuri? Jawab, Nak. Mas butuh seseorang yang menguatkan Mas. Sudahlah, Mas. Jangan bahas itu lagi. Yang penting sekarang Mas Samsul sembuh dulu. Nadia akan merawat Mas. Dan selama Allah masih bersama Mas Samsul, jangan pernah takut. Jangan pernah takut dimusuhi sama semua orang, Mas. Jadi kamu percaya kan Mas gak mencuri? Nah, itu tidak penting. Nah, dia hanya ingin Mas Samsung menjadi lebih baik. Dan Nadia,
Nadia akan selalu menganggap Mas Samsul adalah kakak Nadia. Kang Mas, Zizi bicara bukan hanya sebagai adik dan kakak dengan Kang Mas. Tapi Zizi juga bicara kepada Kang Mas sebagai pemimpin pesantren Al-Furqan ini. Zizi yakin Kang Mas, Mas Syamsul bukanlah pencuri. Jadi kamu meragukan keputusan Kang Masmu, toh? Bukan begitu, Mbak Iu. Kalau saja Ayahanda masih sugeng dan masih memimpin pesantren ini, beliau pasti akan melakukan tabayun yang selayaknya sebelum memberikan hukuman. Maaf, Kang Mas. Apakah Mas sudah melakukan hal itu? Setahu Zizi, Mas Syamsul itu santri yang baik. Dari mana kamu yakin kalau Syamsul itu santri yang baik? Mundur! Mundur! Jangan bergerak! Kalau gak ada Mas Syamsul, mungkin saat ini Zizi sudah lemah rumah. Ditusuk oleh orang jahat. Kamu itu gadis yang cantik dan menyenangkan. Setiap lelaki gampang saja tertarik sama kamu. Ya, bisa saja Syamsul berbuat baik karena memang dia simpati sama kamu. Kang Mas, suatu hari kebenaran itu pasti akan jelas. Becek ke titik, Allah ketoro. Ibu! Bapak! Kenapa, Tonat? Becek ini, Bu. Samsung, Bu. Ada saja anak yang satu itu. Kita harus cari Syamsul, Pak. Sepertinya dia memang tidak bersalah, kok. Iya, Pak. Kita bisa minta polisi untuk mengusut kasus di pesantren itu, Pak. Kalau Mas Syamsul tidak bersalah, berarti dia sudah dianiaya, Pak. Ah, kalian ini baru baca surat gombal kayak gini langsung berubah. Ini cuma akalan-akalannya Syamsul. Aku sudah tidak percaya lagi sama anak Sontolo itu, ngerti? Pak, Syamsul itu kan darah dagingnya Bapak juga. Dulu Bapak paling bangga sama dia. Sekarang kok malah begitu? Kita lihat saja nanti. Dalam 1-2 hari ini dia pasti pulang. Dia tidak mungkin bertah berlama-lama di luar sana, Bu. Tanpa uang. Iya, Pak. Biarkan ini semua jadi pembelajaran bagi dia. Langgar, kenapa tuh yuk? Kenapa tuh ger? Terhempas aku dalam fitnah yang mendera jiwa dan mencabik sumpah. Terkati ku tak tentu arah. Hingga seberkas cahaya menuntun langkahku. Dalam mihrab cinta, ku rengku firman-Nya. Terangi jalanku, ku sujud padanya. Dalam mihrab cinta, praraja di atas. Kamu juga tidak tahu, nak. Mas Syamsul hanya meninggalkan surat. Adikku Nadia, maafkan Mas. Mas merasa tidak ada lagi yang bisa Mas lakukan kecuali pergi. Apalah arti hidup ini jika keluarga sendiri sudah tidak percaya sama Mas? Saya percaya. Kalau Mas Syamsul tidak bersalah, tolong. Nanti kalau Mas Syamsul sudah pulang, tolong dikuatkan hatinya.
Kasihan Mas Syamsul. Saya yakin Mas Syamsul hanyalah korban fitnah belaka. Warga Semarang nggak punya KTP dan nggak punya surat keterangan apapun. Siapa jenengmu? Burhan, Pak. Nih, belah sini. Jadi penjahat kok tanggung-tanggung. Kalau mau jadi penjahat sukses, harus punya mental, harus berani nekat, jangan setengah-setengah. Sekalian jadi penjahat besar. Kalau ketangkep, rasanya sama. Podo-podo dihakimi masa. Ya tau? Iya. Penjute ya podo. Pelarane ya podo. Penjarane ya podo. Burhan, kalau kamu keluar dari sini, bergabunglah sama kami. Nanti tak ajarin taktik mencopet yang jitu. Nyopet juga ada aturannya. Yang penting, jangan nyopet dompet lebih dari 2 kali dalam sehari. Karena biasanya yang ketiga dan keempat kita akan kehilangan konsentrasi. Iya mas, insya Allah saya akan gabung sama sampean. Mau mencopet kok pakai insya Allah? Boleh? Ini baca beritanya, Bule. Baca. Dia benar-benar sudah jadi maling. Dan sekarang dia ditahan di Polsek Tugu Semarang. Ngisin-ngisin ke keluarga. Lanang. Ngin anak lanangku. Apa yang ada dalam pikiranmu, Tona? Tidak ada gunanya nangisin anak begajulan seperti dia itu. Orang dia utak. Untung saja dia ada pakai nama samaran, Pak. Jadi tidak terlalu mencemarkan keluarga kita. Sama saja. Dia pakai nama siapapun, dia tetap Samsul keluarga kita. Ngerti? Nah, dia yakin copet itu bukan Mas Samsul. Itu hanya orang lain yang mirip sama Mas Samsul. Coba saja baca namanya Burhan. Kamu itu tahu apa sih, Nadia? Kamu itu masih bau kencur. Tahu apa tentang dunia kriminal? Assalamualaikum, Cici. Burhan, kok bisa ada di sini? Saya cuma mau memberikan ini. Astagfirullah. Tapi saya tetap tidak percaya, Mas. Masalahnya, dia pakai nama saya. Bagi saya, Mas Syamsul tetap orang yang baik, tulus, dan simpatik, Mas. Bagaimana, Andu? Kamu sudah mendengar sendiri kan nawaran Burhan? Maafkan Zizi, Abah. Zizi tidak bisa menerimanya. Zizi. Tidak apa-apa. Waalaikumsalam.
Dia jijik suka ya sama Samso. Assalamualaikum. Wisto, ojo ngelamun. Minggu ini kamu akan dibebaskan oleh bos kami. Nah, setelah bebas, kowe tak ajari menjadi penjahat yang hebat. Ya Allah, cukup kali ini hamba berbuat khilaf. Tolong hamba, ya Allah. Kurang, ada tamu tuh. Ngelamun aja. Nadia. Bukan. Kamu bukan Mas Samso. Bukan. Kamu bukan Mas Samso. Nadia. Samso masmu. Astagfirullahaladzim, Mas Samso. Ternyata Mas benar-benar ada di tempat ini. Mas minta maaf ya. Demi Allah, ini pertama kali Mas lakukan. Mas harap ini yang terakhir kalinya. Bagaimana ini semua bisa terjadi, Mas? Ya Allah. Nadia yang gak menyangka nasib Mas Samsul akan seperti ini. Sudah kuat. Sudah, kamu jangan nangis lah. Malu lihat orang. Kamu tinggal di mana Semarang? Di rumah Bude yang di Candi, Mas. Ada berapa uangmu di ATM? Ada berapa? 4 jutaan. Kenapa, Mas Samsu? Mas mohon. Kamu tebus Mas dari sini ya. Keluarkan Mas dari penjara ini, nak. Tolong, Mas. Ya. Baik. Nadia mau membantu Mas Samsu. Tapi Mas Samsul harus janji sama Nadia. Kalau Mas sudah bebas nanti, Mas harus pulang bersama Nadia. Mas harus pulang ke Pekalongan. Kasihan ibu, Mas. Sudah ada kabar tentang Mas Syamsul, Bu. Tadi siang saya ke Semarang. Saya kira Mas Syamsul itu ditahan oleh polisi. Ternyata bukan dia. Yang ditahan itu memang Syamsul. Tadi sudah ditebus sama Nadia. Tapi dianya kabur, gak tahu kemana. Nggak tahu maunya Samsul itu apa. Tapi ibu nggak mau kehilangan dia lagi. Ibu nggak tahu mesti cari dia kemana. Sabar, nggih, Bu. Semoga Mas Samsul baik-baik saja. Jika kita menjaga dengan doa, insya Allah Mas Syamsul tidak akan kurang satu apapun. Iya, Bu. Ibu jangan nangis lagi.
Mas Syamsul insya Allah kembali, Bu. Insya Allah kembali, Bu. Burhan. Burhan. Untuk sayangku, Sylvie. Dari cintamu, Burhan. Asar pempoy. Lihat, Sun. Sun. Sisi. Begini, Sun.
pokoknya aku harus bisa memilikinya. Terus Damayanti itu mau kamu kemanakan? Oh, Damayanti. Ya, kalau yang itu tetap disimpan lah. Punya koleksi lebih dari satu kan wajar. Pur. Anak orang jangan kamu permainkan. Ingat itu. Bukan mempermainkan anak orang, Sul. Tapi mengoleksi. Untuk ditiru. Asal bajingan. Silvi. Siapa Silvi ini? Jalan Flamboyan nomor 19, Villa Gracia, Jakarta. Villa Gracia, jauh dari sini. Ini harus dihentikan. Di malam saya kembalikan, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ini STNK. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Mau kemana, Mas? Jangan pernah mengatakan sasaran kita yang sebenarnya. Kepada siapapun. Saya mau ke Flamboyan 17, Pak. Oh, mau ke rumah Pak Broto. Mengajar sekecil dalang aja ya, Ustaz? Iya, betul, Pak. Baru pakai kopiah aja udah dibilang Ustaz. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ustaz. Ini maaf kalau mengganggu Bapak dan Ibu. Saya mendengar katanya Bapak sedang mencari guru private mengaji untuk sekecil Della. Apa betul, Pak? Betul sekali, Ustaz. Tapi kami mencari guru yang punya background pendidikan dari pesantren. Alhamdulillah saya pernah nyantri, Pak, di Kediri. Sekarang saya tinggal di Parung Barat. Oh ya, saya Samsul Hadi, Pak. Ya, sebetulnya Della itu sudah pernah punya ustazah. Tapi baru sebulan mengajar, tiba-tiba harus pulang kampung. Karena katanya mau dikawinkan. Insya Allah, saya bisa jadi guru ngaji Della, Pak. Tapi itu juga kalau Dellanya mau. Kalau begitu, biar saya panggilkan Della, ya. Supaya segala urusannya clear. Ya. Della? Della? Turun, sayang. Iya, Ma. Ini Della ya? Iya. Kenalkan nama kakak, Samsul. Ustaz Samsul mau jadi guru ngaji Della ya? Ustaz Samsul bisa nyanyi nggak? Coba nyanyi. Oh bisa, bisa. Nyanyi apa ya? Ini aja. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Salawatullah alaika. Papa, Dela pengen ngaji sama Ustaz Samsul ya. Abisnya Ustaz Samsul pintar nyanyi sih. Jadi bagaimana kontrak kita, Ustaz? Terserah Bapak saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Silvi, Mbak Silvi, kasih masuk. Ah, itu Silvi, guru privat matematikanya Dela. Oh, iya, iya. Mbak Silvi, Mbak Silvi, Dela punya Ustaz pintar nyanyi. Itu dia Ustaznya. La ilaha illallah. Silakan Pak Ustaz. Saya makmum saja Pak, yang biasa jadi imam saja. Kebetulan yang biasa mengimami sedang berhalangan. Ayo silakan. Tolong Pak, jangan saya. Sudah, jangan sungkan-sungkan Ustaz. Silakan. Ya Rabbi, apakah kau mau menerima sholat hamba-hambamu yang diimami seorang pencopet? Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. Begini loh Pak Broto, Pak Yahya. Ustaz, anak saya si Silvi itu kemarin kena musibah, Pak. Musibah apa, Pak? Yaitu, gara-gara mobilnya mogok, dia nekat naik Kopaja, Pak. Sekalinya naik Kopaja, kecopetan. Iya, dompetnya hilang. Tadi saya lihat Silvi naik mobil. Ya, kalau soal mobil sudah diurus semuanya, Pak Yahya. Tapi musibahnya tidak hanya itu, Pak Broto. 50 orang jemaah saya mau umroh, batal berangkat, Pak. Sada saja. Wah, berarti Pak Heru rugi besar dong. Ya, begitulah, Pak. Mungkin karena kurang zakat kali, Pak. Pak Yahya, ini bagaimana kurang zakat? Wong tiap tahun itu harta saya dizakati 2,5%, Pak. Berarti yang kurang itu infak sedekahnya. Sedekah itu kan tolak bala. Bukan begitu, Pak Ustaz? Kalau begitu, sudah. Nanti sedekahnya saya tambah deh. Begitu. Kalau begitu saya pamit dulu. Pak Broto, Pak Yahya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga pamit, Pak Yahya. Mari, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, Samsul. Kamu dipanggil Ustaz. Iya. Kamu dipanggil Ustaz, bukan copet. Apa kamu akan terus nyopet? Apa hidupmu akan terus begini? Apa kamu tidak malu sama dirimu sendiri? Sekarang belajarnya sampai sini dulu ya. Terima kasih Mbak Silvi, kue cantik. Mbak Silvi cantik, pintar. Ustaz Samsul juga pintar. Kalau ada anak yang punya orang tua kayak Mbak Silvi dan Ustaz Samsul, pasti seneng. Pintar ngaji dan matematik. Dela tuh apaan sih? Yaudah kalau gitu Mbak Silvi pamit pulang dulu ya. Saat ini Dela alhamdulillah sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Bahkan dia sudah hafal beberapa surat-surat pendeknya sama, Pak. Alhamdulillah.
Terima kasih Ustadz ya. Sama-sama Pak. Kalau begitu saya mohon pamit dulu Pak. Tunggu dulu Ustadz. Saya mau menitipkan ini untuk Ustadz. Apa ini Pak? Ini uang 10 juta. Yang 5 juta tolong Ustadz berikan kepada lembaga kemanusiaan bantuan Palestina. Dan yang 5 juta lagi tolong Ustadz berikan kepada orang-orang yang menurut Ustadz membutuhkan. Kenapa Bapak percayakan uang ini pada saya, Pak? Kenapa enggak Bapak saja sendiri yang menyalurkan kepada yang berhak? Bapak enggak takut kalau uang ini saya tilap atau saya ambil untuk kepentingan saya sendiri? Sejak awal saya sudah percaya kalau Ustadz itu orang yang baik. Saya tidak melihat ada tampang maling, tukang tilap, atau bahkan koruptor di diri Ustadz. Dan saya juga percaya kalau Ustadz itu takut sama Allah. Dan orang yang takut sama Allah, insya Allah gak akan berbuat jahat atau khianat. Baik Pak, saya akan menjalankan amanah Bapak. Ya Allah, saat ini semua orang menganggapku sebagai orang baik. Engkaulah yang maha mengetahui bahwa hamba bukan orang baik, ya Allah. Ya Allah, akankah hamba terus tersesat seperti ini? Ya Allah, hamba benar-benar ingin menjadi orang baik, ya Allah. Ya Allah, saksikanlah, ya Allah. Mulai malam ini, hamba bertaubat. Hamba bertaubat, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oh, jadi Ustaz Samsul ini satu pesantren dengan Burhan Faisal rupanya. Betul, Pak. Dia itu calon mantu saya. Dia kan anaknya Pak Anwar, itu loh yang punya percetakan besar di Pasar Rebo. Ngomong-ngomong, berapa dekat nih Nak Samsul dengan Nak Burhan ini? Kami sangat dekat, Pak. Dulu kami satu kamar waktu di pesantren. Tapi apa benar dia calon menantu Bapak? Oh, ya benar. Dia sudah memberikan cincin malahan untuk Silvi. Agak aneh ya, Pak? Agak aneh. Maksudnya bagaimana agak aneh? Saya punya informasi buat Pak Heru. Tapi saya mohon Bapak mau berjanji untuk tidak memberikan jati diri saya kepada Burhan. Ini demi kebaikan keluarga Bapak dan juga keluarga Burhan. Ya, insya Allah. Akhirnya kami tahu kalau akal Burhan itu ternyata sangat buruk sekali. Maka dari itu kami memutuskan membatalkan pertunangan putri kami Damayanti dengannya. Apalagi sekarang dia dipenjara karena ketahuan mencuri di pesantren. Sangat memprihatinkan sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kami tidak menyangka kalau akhlak Burhan itu jauh lebih buruk dari apa yang kami ketahui selama ini. Beruntung kami juga bisa segera mengetahuinya, Pak. Semoga kami sekeluarga bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Mbak Damayanti pasti menyesal ya, karena sudah mengenal Burhan. Insya Allah tidak, Mbak. Pengalaman ini akan saya jadikan pelajaran hidup bagi saya. Yang artinya Allah masih sayang sama saya. Dan suatu saat nanti Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk saya. Amin ya Rob. Kasihan sekali Mas Syamsu. Dia menjadi korban fitnah yang sangat keji. Yang lebih kasihan lagi,
bapaknya Samsu, mas-masnya Samsu, yang seharusnya mempercayai dia, ngayomi dia, malah ikut-ikutan gak percaya sama dia, nuduh dia yang enggak-enggak. Sayangnya sampai sekarang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Dan kita tidak bisa menyampaikan kabar gembira ini kepadanya. Semua ini mutlak kesalahan saya. Sebagai pimpinan pondok, seharusnya saya lebih bijaksana. Zizi kan sudah mengingatkan. Tapi Kang Mas nggak mau mendengarkan Zizi. Sudahlah. Begini. Kesalahan masa lalu jangan diungkit-ungkit. Lebih baik kita berhati-hati supaya di masa datang peristiwa seperti ini jangan sampai terulang kembali. Insya Allah. Semoga Allah senantiasa melindunginya. Amin. Dengar-dengar ada santri yang disel di Polres. Apa betul, Pak? Oh iya, memang benar ada santri kami yang dipenjara. Yang dipenjara itu si Gondrong itu ya, Pak? Bukan. Yang Gondrong itu namanya Syamsul. Yang dipenjara namanya Burhan. Bukan dia yang dipenjara. Kalau teringat santri kami yang Gondrong itu, kami merasa sangat bersalah. Karena dia hanyalah korban kita. Korban fitnah bagaimana, Pak? Burhan memfitnah dia. Dan kami percaya begitu saja. Kami sudah minta maaf ke keluarganya, tapi sayang Syamsul tidak ada di tempat. Dan keluarganya pun tidak tahu di mana keberadaannya. Innalillahi. Betapa dahsyat dampak dari fitnah itu ya, Pak? Iya, benar. Ini dengan siapa ya? Hadi, Pak. Hadi? Astagfirullahaladzim. Syamsul Hadi. Begitu dulu ya, Pak. Salam halo, buat Pak. Syamsul. Assalamualaikum. Halo. Halo. Saya merasa bingung. Saya merasa tidak pantas. Tapi saya nekat. Saya menjadi orang nekat yang ingin mendapatkan kebaikan. Hadirin sekalian, marilah kita nekat menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik kepada siapa saja. Karena hanya orang-orang yang baik dan beriman yang akan selamat sampai akhirat nanti. Kalau kita merasa pernah menjadi orang yang tidak baik, maka berhentilah dan bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan Aisyah, istri beliau. Beliau berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling buruk di hadapan Allah di hari kiamat nanti adalah orang yang dihindari orang lain karena takut akan kejahatannya." Alhamdulillah. Sama-sama, terima kasih. Bagus sekali, Ustaz. Terima kasih, Pak Broto. Alhamdulillah. Mari. Ya, silakan, Pak. Duluan, Pak. Iya, Pak. Bagus, Ustaz, ceramahnya. Terima kasih, Bu. Sangat mengesankan, Ustaz. Terima kasih. Sering-sering ceramah di sini, Ustaz. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Ustaz. Ceramah yang luar biasa. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Isinya menggugah, diksinya enak. Lulusan universitas mana? Madinah? Bukan, Pak. Saya pernah mondok di pesantren Kediri. Ini kartu nama saya, Ustaz. Oh iya. Saya Dodi Alfat, Direktur Program Edu TV. Saya ingin bicara serius sama Ustaz. Untuk program TV saya. Bisa. Insya Allah, Pak. Karena cinta ku ikhlaskan segalanya kepadanya untuk
saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk pikuk dan kerasnya ibu kota, saya kirim doa semoga adikku Nadia, ibuku, dan keluargaku di Pekalongan baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama surat ini saya kirimkan hadiah. Mohon diterima ini, dibeli dengan tetesan keringat yang halal. Bukan dari hasil minta-minta, apalagi mencuri. Samsul masih hidup, masih ingat sama ibunya. Ada Dik Silvi. Dik Silvi, maaf dompetnya saya pinjam agak lama. Sekali lagi maaf ya, ini saya kembalikan tidak ada yang kurang, malah saya tambahi 50 ribu. Anggap saja itu sedekah saya. Terima kasih dompet Anda telah menolong saya. Salam. Sisi, Sisi. Baca kitab kok sambil melamun. Apa toh sih kau pikir? Astagfirullah. Nggak ada, Kang Mas. Nggak ada. Kamu memikirkan Samsul. Kang Mas kan sudah minta maaf sama keluarganya. Kamu ingin Kang Mas melakukan apa lagi untuk membuktikan bahwa Kang Mas sangat menyesal? Atau diam-diam kamu suka sama Samsul? Tolong safnya diluruskan dan dirapatkan. Lurus dan rapatnya saf adalah bagian dari kesempurnaan sholat.
Tolong yang di belakang tolong diisi lagi. Burhan. Jagalah keikhlasan hamba, ya Allah. Allahu Akbar. Tadi ceramahnya bagus sekali. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hey. Aling, gimana ceritanya kamu bisa ada di sini? Apa sah sholatnya makmum yang diimami sama penjahat? Nanti, kalau aku jadi orang sini, sebaiknya kamu angkat kaki. Daripada diusir dengan tidak hormat untuk yang kedua kali. Ustaz Samsul! Ustaz Samsul! Bella. Ada apa? Mbak Silvi yang mana? Mbak Silvi yang cantik itu loh, Ustaz. Kok Ustaz jadi pelupa? Oh iya, iya. Apa katanya? Yang benar. Yang benar, Ustaz. Ustaz mau kan? Iya, Ustaz mau. Bilang sama Mbak Silvi, Ustaz juga sama gitu ya. Yes! Hore! Ustaz juga sama! Kamu kenal sama Silvi? Itu bukan urusan kamu, Burhan. Maaf, saya harus pergi karena ada pengajian lain. Karena Pak Anwar memakai bahasa transparan, maka saya pun akan menjawab dengan bahasa transparan, Pak. Dengan segala kerendahan hati, saya selaku ayah dari Silvi ingin menyampaikan bahwa saya tidak bisa menerima lamaran Pak Anwar untuk Burhan. Mohon maaf, Pak. Apa saya tidak salah dengar, Pak? Tidak. Apa? Kamu tidak tuli, kan? Ayah saya cukup bicara satu kali dan tidak perlu diulang. Ini cincin dustamu saya kembalikan. Dasar santri gadungan. Sebentar. Sebenarnya masalahnya apa? Mengapa Pak Heru menolak lamaran kami? Kami ingin penjelasan. Mari kita berdialog dengan kepala dingin. Mungkin saja ada kesalahpahaman. Saya tidak perlu menjelaskan, Pak. Saya kira Pak Anwar bisa menerima alasan kami. Kalau kami jelaskan, saya takut semuanya menjadi semakin tidak enak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa menolak tanpa alasan. Tolong jelaskan. Apa jangan-jangan saya tidak diterima karena Dik Silvi sendiri sudah tidak layak buat saya? Burhan, kalau bicara itu yang sopan, apa maksud kamu Silvi tidak layak? Coba, apa maksud kamu? Ya tahu sendirilah. Sekarang kan zaman edan. Siapa tahu aja dia sudah hamil dengan pria lain misalnya. Tutup mulut kamu. Saya sudah tahu siapa kamu yang sebenarnya. Kamu tidak lebih dari sampah busuk. Dikeluarkan dari pesantren karena mencuri dan memfitnah orang. Dipenjara karena melukai orang. Dasar penipu ulung. Mana modal 40 juta yang kamu pinjam untuk toko bukumu itu? Toko buku fiktif. Lalu bagaimana dengan Damayanti? Setelah kamu ditolong di Tulung Agung, kemudian kamu lari ke sini. Apabila sampah itu sudah dikeluarkan dari pesantren dan tidak diterima di mana-mana lagi, apakah harus kami yang menerimanya? Bukankah lebih baik sampah itu didaur ulang dulu agar bisa berguna? Kamu lihat itu. Dasar playboy sampah. Beraninya kamu menghina saya. Apa-apaan kamu? Main tampar sekarang. Pak Budi! Pak Budi! Tuhan kamu, amankan kurang ajar ini. Saya tidak terima, ini harus diproses hukum.
Nasi lebih. Ibu, maafkan kami. Kami sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan anak kami. Kami terlalu memanjakan. Kami tidak mengontrolnya. Saya tidak tahu kalau bukan begini. Pak, mohon maafkan anak kami. Jangan dilaporkan kepada polisi, Pak. Iya, Pak. Tindak kejahatan harus diproses hukum, Pak. Pak Budi, bawa penjahat ini ke kantor polisi. Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sudah datang. Della, kalau gitu Mbak Silvi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Della siap-siap dulu ya. Iya, Della. Silvi? Saya turut prihatin atas kejadian semalam. Saya sudah mendengar semua dari Mas Budi, Satpam. Terima kasih, Ustadz. Alhamdulillah, akhirnya saya tidak terjebak dalam hubungan dengan pemuda yang salah. Sebenarnya kita dipertemukan oleh Burhan. Maksud Ustadz? Jika saya menceritakan yang sebenarnya, apa ini tidak akan merubah pandangan di Silvi kepada saya? Saya sampai di Villa Gracia ini karena Burhan. Mungkin Dek Silvi belum tahu bahwa sayalah yang mencuri dompet Dek Silvi ketika di Kopaja waktu itu. Ustadz, tolong jangan bercanda seperti ini. Tidak, saya tidak bercanda. Demi Allah, sayalah yang mencuri dompet. Lebih tepatnya mencopet. Lalu saya menemukan foto Burhan dengan Dek Silvi di dompet itu. Karena itulah saya sampai di sini untuk mengingatkan Dek Silvi betapa bejatnya Burhan itu. Ternyata Allah mempermudah niat itu. Mungkin Dek Silvi juga perlu tahu. Karena Burhan juga saya sampai masuk penjara. Ustadz pernah di penjara? Karena mencopet. Astagfirullahaladzim. Tapi percayalah, itu semua masa lalu saya. Kebodohan yang saya lakukan karena khilaf dan perut lapar. Setidaknya sekarang saya sudah menceritakan semua dengan jujur pada Dek Silvi. Dan Burhan juga sudah menerima ganjaran yang setimpal. Saya sengaja menceritakan semua ini pada Dek Silvi. Karena saya tidak mau Dek Silvi menerima berita ini dari orang lain. Saya permisi, Ustadz. Assalamualaikum. Tapi dia pernah di penjara, Ma. Dan ternyata dia yang mencopet dompet Silvi. Pencopetnya itu dia, Ma. Dia. Tapi dia juga yang sudah menolongmu. Dan di budaya si Burhan. Lagi pula dompetmu sudah dikembalikan, kan? Utuh. Malah dilebihkan beberapa puluh ribu. Silvi masih gak ngerti, Ma. Kenapa ada Ustadz yang berprofesi menjadi maling? Jangan kamu sembarangan. Setiap orang pernah berbuat khilaf. Setidaknya dia berani bicara jujur. Tidak pura-pura sebagai malaikat di depanmu. Mama sih gak peduli. Dia pernah di penjara, kek. Pernah diarak, kek. Mama tetap suka sama dia.
Yang penting sekarang dia sudah baik dan insaf. Ceramah-ceramahnya di masjid sangat menyentuh hati mama. Tapi ma, cobalah melihat sisi baiknya Sil. Masa penilaian berubah pada Samsul hanya karena tahu masa lalunya. Di dalam Islam, mencintai sesama, mencintai saudara dikaitkan dengan iman. Maaf Bu, saya boleh permisi sebentar. Assalamualaikum, Nadia. Waalaikumsalam. Mas Samsul? Ya Allah, apa kabar Mas? Mas kapan pulang? Ibu sering sedih memikirkan Mas. Untung ada Mbak Zizi yang selalu datang menguatkan hati Ibu. Alhamdulillah, Mas baik-baik saja. Ini loh, Nat. Mas cuma pengen ngabari kamu. Jumat ini nonton ceramah pagi di Edu TV pada subuh. Jangan sampai nggak nonton. Insya Allah, Mas ada dalam pengajian itu. Oh ya, beritahu juga Bapak, Ibu, Mas Ahmad sama Mas Rosan, ya. Bilang Mas kangen banget. Tapi Mas belum bisa pulang sekarang. Iya Mas, iya. Pasti Nadia sampaikan sama seisi rumah. Ya sudah, itu dulu ya Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa yang budiman di seluruh tanah air, dalam sebuah hadis riwayat Imam Dailan, Nabi menjelaskan bahwa barang siapa yang menahan amarah, melapangkan dadanya, suka berbuat kebaikan, menyambung tali silaturahim dan menunaikan amanah, maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam cahayanya yang paling besar. Pemirsa yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La taghdab wa la tahzan." Jangan marah. Benar kata sisi. Becik ketitik Allah ketara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, pernah berkata, amal yang subhanallah berat untuk dilaksanakan. Mas Samsul benar-benar apa adanya. Yang pertama, sederhana, ketika marah, rendah hati, kemudian soleh, bermurah hati dalam yang ketiga. Kamu suka sama dia, Silvi? Memelihara kesucian. Kelihatannya sih suka, Pak. Apa perlu nih Papa mendatangi rumah dia? Siapa tahu dia belum ada calonnya, Maya. Kirim kabar ke ibu. Aku selalu bikin ibu susah, bikin ibu salah. Harusnya aku yang pulang ke Pekalongan, bukan ibu yang kesini, Bu. Enggak, Nak. Ibu panggilin Bapak sama Mas-masmu. Nyampaikan maaf sama penyesalan mereka. Ya Allah. Gusti Allah sudah pelihara kami begini baik, sementara ibu tidak bisa. Ibu sama Nadia bisa sampai sini.
Tahu dari mana? Nadia dan Mbak Zizi tanya sama Edu TV, Mas. Dan mereka memberi alamat ini. Zizi? Iya, Zizi. Dia yang selalu dampingi ibu, muatkan ibu. Ibu gak lupa kan sama dia? Nggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ibu, Nadia, Zizi, bertiga. Sebenarnya, Kang Mas saya Kiai Miftah dan Lurah Pondok juga datang. Tapi mereka semua menunggu di mobil. Belum berani menemui Mas Syamsul. Pak Kiai di sini. Biar saya menemui beliau. Maafkan saya, Pak Kiai. Maafkan saya harus menemui Pak Kiai di tempat seperti ini. Justru harusnya kami yang minta maaf padamu, Sul. Saya harus menjem kaki kamu. Kamu maafkan. Biarlah saya menjem kaki kamu. Itu lebih berarti daripada saya menanggung dosa ini sampai akhirat. Sudah, jangan. Tidak perlu, Pak Kiai. Tidak perlu. Justru semua kejadian ini banyak hikmahnya buat saya, Pak Kiai. Bagaimanapun juga saya tetap santrinya, Pak Kiai. Maafkan saya, Pak Kiai. Maafkan saya. Waalaikumsalam. Oh, Pak Heru. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah. Ibu. Wah, sudah banyak tamu rupanya. Iya, Pak. Ini saya perkenalkan, ini ibu saya, Pak. Assalamualaikum. Salam Ibu. Ini adik saya, Nadia. Ini Pak Kiai Haji Miftah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan. Tempat dulu saya nyantri, Pak. Oh, iya. Ini Lurah Pondok dan yang di sana Zizi, adiknya Pak Kiai Miftah. Berhubung urusan kami sudah selesai, kami mohon pamit dulu. Tergesa-gesa Pak Kiai? Enggak, kok kesesotan Pak Kiai? Iya, masih banyak kerjaan di pesantren yang harus kami selesaikan. Enggak. Nadia akan sugeng. Nadia juga sekalian pamit ya, Mas. Besok Nadia mau sekolah. Kapan-kapan Nadia main sini lagi. Ibu mau nginep di sini? Ya iya, Ra. Aku gak mau lagi pisah dari masmu itu. Mas kirim salam buat Bapak, Mas Ahmad sama Mas Rosak ya. Ya insya Allah ya Mas. Hati-hati, Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Nanti pamit dulu ya. Mari selesai. Ya. Mari, Bapak. Mari. Hati-hati ya. Monggo, Pak Heru, Mbak Heru, silahkan. Iya, monggo. Ya Allah, tasnya ketinggalan. Nanti temenin ngambil ya, Mbak. Tunggu sebentar ya, Kang Mas. Begini, Ustaz. Kami ingin langsung bertanya. Apakah Ustaz sudah mempunyai calon istri? Insya Allah belum, Pak. Alhamdulillah. Jika benar demikian, apabila kami meminta Ustadz Syamsul untuk menjadi suami dari anak kami, Silvi, apakah Ustadz bersedia? Saya rasa Ustaz sudah kenal baik dengan anak kami, Silvi. Ustaz kok malah melamun?
Tidak perlu jawab sekarang, Ustaz. Tapi kami bisa menunggu Ustaz untuk datang ke rumah kami sambil membawa jawaban yang menunggu. Gak jadi ambil tasnya, Mbak. Tolong ambilkan tas Mbak ya, Nat. Biar Mbak tunggu di mobil saja. Bagaimana menurut Ibu soal lamaran itu? Terserah kamu, Sun. Itu kan masa depanmu. Nenek Ibu, rasa-rasanya kok kamu tuh cocok ya sama Neng Zizi. Itu mungkin karena Ibu kan sudah kenal sama yang namanya Zizi, sedangkan yang namanya Silvi kan aku belum tahu. Apapun putusanmu, Ibu akan dukung kamu. Zizi. Neng Zizi. Zizi. Ya, dia memang baik, Bu. Cantik. Tapi apa aku ini pantas, Bu, menjadi anggota keluarga dari Kiai Miftah? Rasanya banyak pemuda yang lebih layak untuk meminang Zizi. Apa aku ini tidak lebih baik menikah dengan yang pasti-pasti saja? Silvi misalnya, yang keluarganya jelas-jelas sudah meminta aku. Kalau gitu, istiqoroh. Sebelum kamu ambil putusan, ya. Ya Allah, ya Rabbi, hamba penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampunilah hamba, ya Allah. Rahmatilah hamba. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah yang terbaik pada hamba. Pilihkanlah yang terbaik untuk hamba, ya Allah. Karena sebaik-baik rencana, tetap rencanamu yang terbaik. Ini 10. Hati-hati, Lunat. Jangan sampai keliru taruh nama. Terus kain yang buat calon besan sama bapak ibu mendingan dari sekarang dipisah. Ibu, tuker-tuker. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya anak kita akan menikah juga ya, Bu. Samsul yang tadinya kita tuduh kriminal, ternyata anak yang baik dan membanggakan. Dapat istri yang saleha juga. Alhamdulillah. Utang kita tinggal satu, Pak. Nadia gak mau nikah buru-buru. Nadia mau jadi dokter dulu. Dokter, Bu. Dokter. Ya wes, dokter. Mataku tegar, jiwamu hapus raguku membuncah di hati. Subhanallah. Kalian berdua sungguh serasi. Nah, ini lebih pas dari yang tadi. Subhanallah, kalian betul-betul pasangan serasi. Ini rencana Allah. Ini rencana Allah. Silvi dipisahkan dari Burhan, tapi alhamdulillah mendapatkan yang lebih baik. Kalian berdua memang sungguh serasi. Kenapa gak dikirim lewat pos aja, Sisil? Pakai kilat tercatat.
Satu hari juga sampai kok. Gak apa-apa kok, Ma. Kan sekalian Silvi juga udah lama gak silaturahmi ke rumah Bude. Kan dekat cuma di Bogor, gak jauh. Apa papa perlu temani kamu, Silvi? Gak perlu kok, Pa. Ya udah, kalau gitu Silvi pamit dulu. Hati-hati ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mas Samsul. Waalaikumsalam, Silvi. Ada apa? Ini loh, Mas. Silvi mau pamit, Silvi mau ke Bogor, mau nganterin undangan untuk Budi. Kamu sendirian? Nggak ditemani keluargamu? Nggak perlu lah, Mas. Deket ini kok cuma ke Bogor. Oh ya, Mas. Silvi juga mau bilang sama Mas Samsul. Silvi bahagia banget karena akan mendapatkan suami sebaik Mas Samsul. Allah itu memang Maha Rahman, Maha Rahim. Silvi? Silvi? Ya Allah. Silvi? Halo? Bohong. 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 Ini tidak benar. Ya Allah. Papa. Mama. Ya Allah. Mama. Mama kenapa, Mama? Ma. Halo. Dari mana ini? Apa? Kecelakaan. Allahumma maghfirlah warham. Allahumma maghfirlah. Silvi, kamu ada papa satu-satunya. Kenapa kamu tinggalkan papa, nak? Sudahlah, Pak Heru. Tidak ada yang perlu disesali lagi. Ikhlaskan almarhumah. Tapi seharusnya dia menikah, Pak Ustaz. Seharusnya dia menikah. Tolong. Ini kebahagiaan Silvi. Karena dia begitu bahagia menyongsong pernikahannya. Samsul. Samsul. Tolong nikahin Silvi. Tolong nikahin Silvi walaupun dia sudah menjadi mayat. Lihat, dia masih cantik, dia masih cantik. Tolong, supaya lengkap kebahagiaan Silvi. Pak, kami tahu Bapak sedang sangat sedih dan kehilangan. Tapi sekarang Silvi sudah tenang. Jangan paksa calon suaminya untuk menikahi mayatnya. Insya Allah, kalau keduanya sama-sama soleh, mudah bagi Allah untuk mempersatukan mereka di akhirat kelak. Ikhlaskan kepergiannya, Pak. Percuma
bibirmu bilang ikhlas, tapi hatimu tidak. Silvi juga tidak mau kamu terus-terusan begini. Kamu jarang tidur. Kamu tidak makan. Apa kamu pikir itu bisa mengembalikan Silvi? Kalau kamu betul-betul sayang dia, kamu harus mengikhlaskan dia dan meneruskan hidupmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kebetulan singgah di sini, Bu. Bagaimana kabar ibu dan keluarga di sini? Alhamdulillah, nak. Baik-baik saja. Ya, kecuali Samsu. Dia nggak mau makan. Masih melamun terus. Oh ya, Bu. Saya ada sedikit oleh-oleh dari Kediri. Saya berdoa semoga ibu dan Mas Syamsul bisa melewati semua ini. Insya Allah. Terima kasih, nak. Kamu baik sekali. Mudah-mudahan Samsul mau makan kalau sudah dia tahu Kediri ini. Sul, Sisi bilang kamu sudah aktif ceramah lagi. Jadi kedatangan saya ke sini mau mengundangmu ceramah di Al-Furqan, pesantren yang pernah mengusirmu dulu. Maaf, Pak Kiri. Jangan saya, Pak. Rasanya saya tidak pantas untuk ceramah di pesantren Pak Kiai. Siapa bilang, Sul? Bahkan menurutku, kamu tidak cuma pantas memberikan ceramah di Al-Furqan. Malah, jika kamu tidak keberatan, kamu juga pantas bersanding dengan Sisi, adik kandungku. Maksudnya, Pak Kiai? Nyun sewu, Pak Bambang dan Bu Bambang. Jika niat kedatangan kami ke sini dianggap lancang dan mungkin terlalu cepat menyampaikan ini. Begini, Sul. Kamu cukup kenal dengan Sinta Ilma, kan? Apa menurutmu adikku tidak cukup cantik, soleha, dan baik untuk kamu sunting? Saya sih setuju-setuju saja, Pak Kiai. Jadi kedatangan saya ke sini memiliki dua misi. Memintamu ceramah di Al-Furqan, dan yang terutama, jodohkan kamu dengan adik. Pak Kiai, tapi saya... Kamu tidak perlu tergesa-gesa, Sul. Saya tahu kamu harus memikirkan matang-matang dulu sebelum mengambil keputusan. Lagi saya mohon maaf karena baru sekarang bisa menemui Pak Kiai. Rasanya tidak ada alasan saya menolak tawaran baik Pak Kiai. Saya dan keluarga sekarang sowan menemui Pak Kiai dengan dua misi. Yang pertama, insya Allah saya siap mengisi ceramah di Al-Furqan.
Alhamdulillah. Dan misi terpenting lainnya adalah dengan mengucap bismillah, saya siap menjadi suami Zidna Ilma. Mohon doanya agar kami bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Apa Zidna Ilma punya syarat-syarat yang harus saya penuhi? Saya tidak punya syarat apa-apa, Mas. Hadirmu di hidupku memberikan berjuta.